Thank you.
Sukacita bagi Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi Kristus. Shalom Alehim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ibadah yang kudus, kita akan mendengarkan beberapa warta. Mohon perhatiannya. Majelis Jemaat GKI Kuitang selalu menyambut penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu dan Saudara semuanya di Minggu pagi ini. Baik yang mengikuti ibadah tatap muka terbatas atau yang ada di rumah mengikuti secara daring via YouTube GKI Kuitang. Kiranya ibadah pagi ini yang sempat diguyur oleh hujan dapat diselenggarakan yang secara kombinasi antara tatap muka terbatas dan daring tidak mengurangi kehangatan dalam bersekutu dan penghayatan kita dalam menyambut serta mengalami berkat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Allah tetap hadir di tengah-tengah kita, baik yang saat ini hadir beribadah di gedung gereja maupun yang mengikuti via YouTube GKI Kuitang bersama keluarga dari rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah ini dan memerlukan pelayanan gereja lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat GKI Kuitang via kantor gereja. Nomor kontak dapat dihubungi yaitu 3107786 atau WA 08111007945, atau bisa juga melalui email dengan alamat email kantorgkikuitang@gmail.com. Bapak Ibu, untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19, Majelis Jemaat GKI Kuitang menghimbau jemaat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam area gedung gereja. Jangan sampai dicopot ya maskernya ya Bapak Ibu dan saudara sekalian serta adik-adik.
Oleh sebab itu, jemaat juga dapat disiplin duduk sesuai dengan kursi yang telah ditentukan. Bisa 5 ya, jangan sampai 7 ya. 5, karena masih banyak yang kosong. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, minggu ini, minggu pembuka dalam rangka Bulan Budaya GKI Kuitang yang tahun ini mengambil tema Menjadi Duta Budaya Kerajaan Allah. Bapak Ibu, mohon perhatian, nanti di dalam liturgi, di halaman 7 ada ucapan salam damai, itu tidak perlu kita ucapkan, karena nanti di halaman 17 sudah ada salam damai. Itu saja mohon perhatiannya. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu pagi ini. Terima kasih. Thank you.
Shalom Alehim. Menyambut bulan budaya yang secara khusus hari ini kita mengangkat budaya Minahasa. Izinkan saya juga boleh menyapa dalam salam Sulawesi Utara, salam Bakudapa, Pakatuan Wo Pakawiliren. Mari Jo, torang mulai ibadah ini. Saudara, sukacita melingkupi hati setiap anak-anak Tuhan yang merasakan dan menghayati kasih dan karunia-Nya. Oleh karena itu, dalam iringan gedang yang rancak, kita memuji Tuhan, tabuh gendang. Terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai kau. Saudaraku, menurut ilmu kebudayaan, manusia disebut sebagai makhluk budaya karena ia senantiasa mendaya gunakan akal budinya untuk mencipta dan menghadirkan kebahagiaan. Berbudaya merupakan kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Kebudayaan merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Kebudayaan juga mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Saudaraku, selama bulan Juli ini, GKI Kuitang menyelenggarakan bulan budaya. Untuk itu, di dalam minggu pertama ini, akan diangkat budaya Minahasa, khususnya tentang kearifan lokal yang bernamakan Mapalus. Dan juga kita akan membahas tema menjadi duta Kristus bagi dunia. Melalui tema ini kita diajak untuk mengerti konsep budaya Mapalus, yaitu kerjasama untuk kepentingan bersama.
dan bersedia mengontekstualisasikan nilai-nilai budaya kerajaan Allah di dalam budaya hidup sehari-hari. Sehingga sebagai gereja yang satu di dalam Tuhan, maka kita siap untuk memberitakan kerajaan Allah kepada dunia. Kita satu dalam Tuhan. Kita menggunakan waktu teduh ini sejenak untuk kita bisa mengakui dosa kita di dalam Tuhan, dalam doa. Ya Tuhan, sebagai makhluk berbudaya, kami memiliki kerinduan untuk menghadirkan damai sejahtera. Akan tetapi, kehendak diri ternyata lebih menguasai akal kami, sehingga kami gagal menjadi duta damai sejahtera. Ketika meneliti kembali pengalaman yang telah kami jalani, kami menjumpai bahwa ternyata diri kami kurang peduli terhadap orang-orang lain di sekitar kami. Bahkan karena keegoisan diri telah menjadikan kami gagal untuk menjalani kerjasama yang baik dengan sesama. Saat kami berhadapan dengan kekudusan-Mu, ya Tuhan, kami sungguh merasakan betapa kecil dan rapuhnya diri kami. Tidak ada hal yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah ketelanjangan diri, kami datang memohon belas kasihan-Mu, ya Kristus. Ubahkanlah kami agar mampu keluar dari diri kami dan sedia untuk menjadi duta-Mu. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhanku, ampunilah.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25 menjadi berita anugerah bagi kita yang menegaskan bahwa Tuhan mengampuni setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa-dosanya. Demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, kami rindu untuk selalu dapat melihat terang-Mu itu, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong, agar kami dapat memahami dan memelihara firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dengan demikian, kami dapat menjadi para duta-Mu di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 66 ayat 10 sampai 14.
Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Yang demikian, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, kamu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 66 ayat 1 sampai 9. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.
Bacaan kedua diambil dari surat Galatia 6 ayat 7-16. Galatia 6 ayat 7-16 yang demikian bunyinya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 1-11, kemudian dilanjutkan ayat 16-20. Yang demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah.
Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Iya, memasuki minggu pertama bulan budaya GKI Kuitang. Kita bersama-sama akan mencoba melihat dan merenungkan firman Tuhan dengan kacamata budaya lokal. Khususnya pada hari Minggu ini, kita akan mengangkat tentang budaya Mapalus. Secara sederhana, saudaraku, budaya Mapalus itu gotong royong, ya. Kearifan lokal masyarakat untuk bagaimana mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka secara bersama-sama. Dan ternyata bukan hanya soal kerjasama, melainkan juga soal pembagian kerja. Kalau Mapalus itu berbicara tentang bersih desa. Bagaimana kerja bakti membersihkan desa atau membuka jalan baru di desa itu, maka tugas bapak-bapak adalah membabat tanaman-tanaman perdu, membongkar bebatuan, ya. Sementara anak laki-laki itu meratakan, dan kemudian kaum ibu-ibu dan perempuan itu menyiapkan makanan. Jadi ini bukan soal berbicara tentang sekedar kerjasama, tetapi juga tentang pembagian kerja. Dan di balik Mapalus itu, saudaraku, setidaknya ada 3 filosofi yang muncul dan menjadi dasar dalam pelaksanaan Mapalus ini. Yaitu yang pertama adalah touching heart. Muncul dari hati. Karena budaya ini, saudaraku, sesungguhnya adalah budaya yang dihidupi. Jadi bukan hanya sekedar teori, tetapi sudah menjadi sebuah praktik hidup nyata. Makanya touching heart, ya, menyentuh hati. Karena ini merupakan suatu budaya yang lahir dari keseharian kehidupan mereka. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah teaching mind. Mengajarkan sesuatu di dalam benak.
Jadi indah sekali sebetulnya kalau sesuatu itu memang dihidupi dan lahir dari hati, maka apa yang sesungguhnya dikerjakan ini akan mengajarkan sesuatu. Makanya disebut sebagai teaching mind. Ada sesuatu yang diajarkan di sana. Nah kalau ini bicara soal alih generasi, maka budaya Mapalus ini yang sudah touching heart bagi orang-orang generasi sebelumnya. Dan ketika itu dilakukan, maka ini akan teaching mind bagi orang-orang generasi berikutnya. Dan kemudian yang ketiga, saudaraku, kalau sudah teaching mind, maka apa yang terjadi di sana adalah transforming life. Terjadi pembaruan, terjadi perubahan. Ya. Jadi indah sekali sebetulnya ketika berbicara tentang budaya Mapalus, bukan cuma sekedar yuk kerja bakti. Bukan. Tetapi ada nilai-nilai luhur, ada hal-hal indah yang hendak dinyatakan di sana. Dan kalau kemudian melihat kepada goalnya, kepada tujuannya, maka kita melihat ada transforming life. Dan disitulah sebetulnya peran budaya. Ya. Apa artinya budaya kalau tidak transforming life? Apa artinya kemudian kita mengikuti perkembangan yang ada, ikut tren yang ada, tetapi transforming life-nya itu yang terjadi justru sebaliknya, yaitu negatif. Nilai-nilai yang negatif. Bukankah ketika berbicara tentang transforming life, maka sesungguhnya berbicara tentang bagaimana dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Sesuatu yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Maka dalam kerangka itulah, saudaraku, maka menjadi indah. Ketika pada pagi hari ini kita juga mengangkat tema tentang menjadi duta. Duta itu utusan. Ya. Nah tetapi saudaraku, ketika kita mencoba membaca teks-teks yang kita baca tadi, saudaraku, kita merenungkan dan kita memahami, kita menemukan mutiara-mutiara indah di dalamnya. Ya. Kalau saya mencoba membandingkan bagaimana tradisi perjanjian lama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terkait dengan apa ini estafet kepemimpinan, terkait dengan teaching mind, ya. Bagaimana mengajarkan sesuatu, tampaknya ada sebuah pola yang secara radikal itu berubah. Sebagai contoh misalnya, ketika Elia itu akan alih tugas kepada Elisa. Jadi Elisa itu muridnya Elia. Tetapi ya kita hanya tahu bahwa muridnya Elia itu hanya Elisa. Si Jitoktil, saudaraku. Ya. Enggak tahu bahasa Manadonya apa ini. Si Jitoktil. Hanya satu-satunya. Ya. Ada orang Manado di sini? Halo. Bantu saya. Om. Cuma satu. Oh iya. Oh. Ya. Oke. Hanya satu, saudaraku. Tetapi coba ketika Tuhan Yesus memberikan penugasannya, bukan cuma satu. Di samping 12 murid, kita membaca teks tadi, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Kata yang lain jelas menunjukkan itu bukan yang 12, kan begitu. Jadi menurut Lukas, saudaraku, di samping 12 murid, ada murid yang lain yang jumlahnya 70, saudaraku. Dan 70 orang ini diutus berdua-dua. Untuk apa? Untuk mendahului ke desa-desa, ke kota-kota, atau tempat lain yang hendak dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagai prolog dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, disampaikan di situ. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian-tuaian itu. Saat ini pekerjanya hanya ada 70 yang aku utus. Tetapi harapannya ketika engkau melakukan itu dengan touching heart,
dan kemudian kamu mengerjakannya sehingga teaching mind, maka terjadilah transforming life. Kan begitu, saudaraku. Sehingga akan banyak pekerja-pekerja yang lain. Artinya, melalui pola hidupmu, melalui apa yang kamu kerjakan, maka kamu teaching mind supaya terjadi transforming life. Kamu mengajarkan sesuatu supaya terjadi pembaruan, terjadi perubahan. Tetapi kemudian, saudaraku, selain itu Tuhan Yesus juga mengatakan, aku mengutus kamu. Cek, boleh wireless dinyalakan? Ya. Cek. Ya. Selain itu, saudaraku, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah pengantar menarik. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Kebayang, saudaraku? Anak domba di tengah serigala. Itu bahasa Inggrisnya itu, anak domba itu jadi bancaan, saudaraku. Bahasa Manadonya apa, Pak? Bancaan, Pak. Anak domba itu kan kecil. Sementara di kawanan serigala itu banyak, saudaraku. Maka anak domba itu cuma jadi camilan, gitu kan. Tuhan Yesus bukan menakut-nakuti, saudaraku, tetapi inilah realita yang dihadapi oleh para pekerja Tuhan. Realita yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Makanya, saudaraku, ketika Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti seekor anak domba di tengah kawanan serigala, maka setidaknya kita dapat berpikir, oh gitu toh. Makanya kenapa berdua-dua, saudaraku? Ya. Kenapa berdua-dua? Ya karena kamu diutus seperti anak domba di tengah-tengah kawanan serigala. Pengkhotbah mengatakan begini, saudaraku, berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi menghadapi tantangan serigala itu, saudaraku, dua anak domba itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Kalau cuma satu anak domba, ada kelemahannya banyak. Tetapi kalau ada dua anak domba, maka saling melengkapi. Maka betul yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 6 tadi, saudaraku. Selama masih ada kesempatan, saling bertolonganlah kamu. Terutama kepada teman seiman. Tetapi ayat itu, saudaraku, jangan lupa, jangan dilepaskan dari perikopnya. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 itu bicara soal jikalau ada seseorang yang jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang mengatakan, saling bertolong-tolonganlah kamu, dengan demikian kamu maka memenuhi hukum Kristus. Jadi saling tolong-menolong ini dalam kaitan, kalau ada yang lemah, maka kamu mesti kuatkan, saudaraku. Kalau ada yang menghadapi persoalan, maka kamu menjadi partner yang mampu membangkitkan kembali semangat. Makanya berdua-dua, saudaraku. Bukan hanya bersatu, bersiji. Toktil tadi buka, ya. Tetapi berdua, supaya menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan rupanya ajaran Yesus ini memang dilanjutkan oleh rasul-rasul yang lain, gitu kan? Paulus berbicara tentang seandainya kamu ini adalah tubuh, maka ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi tangan dan lain sebagainya, saling memperlengkapi. Kalau Paulus Petrus mengatakan bahwa kamu itu seperti bangunan, gitu kan? Ini indah, saudaraku, ya. Untuk saling melengkapi. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, jangan pernah ada yang merasa diri paling hebat. Ojo sok, ojo mung rumongso bisa, tapi bisa rumongso. Lah kok jadi Jawa Tengah ya? Aduh, minta maaf. Jangan hanya merasa bahwa dirimu itu mampu dan bisa, tetapi lakukan self assessment supaya kamu bisa mengukur dirimu bahwa kebisaanmu itu di bagian apa, kan gitu.
ada orang yang hebat di dalam manajemen. Tetapi mungkin ketika dia harus kerja lapangan, mungkin dia lemah. Dalam self-assessment ini, saudaraku, dia mampu mengukur diri. Oh, memang bakatku ini ada di manajemen, bukan di lapangan. Misalnya seperti itu. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang kedua, untuk menjadi duta Kristus, saudaraku, maka yang harus dilakukan adalah fokus. Fokus. Fokus kepada apa yang akan dicapai. Fokus pada apa yang akan dituju. Saking fokusnya, Yesus katakan, enggak perlu bawa sangu. Enggak perlu bawa bekal. Gitu kan. Kalau ada yang kasih salam di jalan, jangan disambut salamnya gitu tuh. Kalau kita bacanya cuma sepintas, masuk dikasih salam di tengah jalan kok meneng wae. Kok diam saja? Sok-sok. Iya kan? Hei Pak Guru. Karena saya fokus, saya diam aja, saudaraku. Minggu depan pasti ada yang mengatakan, Pak Guru nanti pulang lewat mana? Kan gitu kan? Maksudnya bukan itu, saudaraku. Bagi orang Israel, karena bagi orang Yahudi, memberikan salam itu ternyata bukan hanya memberikan salam. Ya. Bukan hanya basa-basi, tetapi juga disuruh mampir. Dijamu. Bahkan sebagai orang asing bukan hanya dijamu, saudaraku, suruh nginep. Artinya, bagaimana mau fokus kepada tujuan? Kalau ternyata begitu dikasih salam, rica-rica. Ada di depan mata. Iya kan? Mau jalan ke sana, ada rica-rica. Milih ke sana atau rica-rica? Kalau saya milih rica-rica dulu. Lu jujur kok. Ya. Itu maksudnya. Bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk sombong. Enggak. Tetapi itu, fokus dulu. Asal kamu fokus dan sungguh-sungguh pada apa yang hendak kamu tuju, rica-rica cuma cemilan, saudaraku. Ya. Hanya masalahnya kan begini, saudaraku. Saya ingat ketika mahasiswa dulu. Ceritanya itu persiapan buat tentamen, persiapan buat ujian. Maka saya belanja snack. Kacang goreng. Gitu kan. Murah meriah. Dan jadi pabrik jerawat kan gitu, saudaraku. Nah, tapi ketika saya belajar, tadinya baca, tetapi sebelahnya kacang. Baca satu kalimat, kacangnya dua. Baca tiga kalimat, kacangnya habis. Lama-lama bukunya saya geser, kacangnya habis dulu kan gitu, saudaraku. Yorasi itu belajar, kita enggak jadi belajar gitu. Jadi Yesus mengajarkan fokus. Kalau kamu fokus, maka itu yang akan kamu capai. Ya. Bahkan contoh-contoh yang disampaikan tampaknya itu sangat radikal. Kalau dikasih salam enggak usah disambut gitu. Tapi maksudnya jelas, kamu fokus. Dan yang ketiga, saudaraku, ketika kamu jadi duta, maka junjunglah adab. Adab. Ya. Kemanusiaan yang beradab. Jadi ada adab, saudaraku. Menjunjung tinggi. Aduh, saya enggak nemu bahasa Manadonya. Bu Rani, unggah-ungguh itu apa, Bu? Unggah-ungguh itu gini. Menghormati apa yang ada di situ dengan sopan dan juga bersedia mengikutinya, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya gini, contohnya, kalau ada orang duduk, maka unggah-ungguhnya, adabnya adalah saya berjalan sambil berduduk. Permisi. Itu unggah-ungguh, Bu. Nah, bahasa Manadonya apa, Bu? Ya? Mengagungkan. Ya, gitulah, gitu kan. Saya coba semalam browsing itu nggak nemu-nemu juga gitu ya, aduh minta maaf ya. Jadi menjunjung tinggi adab, saudaraku. Menjunjung tinggi apa yang ada. Di mana kamu berpijak, di situ langit dijunjung, kan begitu, saudaraku.
Jadi dimanapun engkau berada, maka kamu harus berupaya untuk menyesuaikan diri. Bahasa Inggrisnya itu adjur-adjur. Orang nemu menaik bahasa Manadonya, saudaraku. Ya. Jadi berbaur, berbaur. Tetapi tidak ikut arus, itu maksudnya. Ya. Dijunjung tinggi, saudaraku. Ya. Makanya dikatakan, kalau ada kamu memberikan salam, kamu lakukan itu. Ya, ini kan adab. Memberikan salam di dalam rumah, dan ketika orang di rumah itu menerima kamu, masuklah. Dan ketika kamu disuruh makan, makanlah. Tetapi jangan berpindah-pindah rumah, begitu kan? Nah, itu yang bikin susah pendeta, saudaraku. Kenapa pendeta cepat sekali naik badannya? Saya menantikan pertumbuhan, saudaraku, yang saya dapatkan pembesaran. Saya ingin bertumbuh, dapatnya besar, saudaraku. Ditambah program pemerintah, PSBB selama pandemi. Pembesaran seluruh bagian badan. Nah, itu. Dapat, saudaraku. Iya kan? Iya. Ini adab, saudaraku. Ya. Kemudian, menghargai budaya lokal. Termasuk kalau kamu dikasih makan, makan. Karena ini budaya Manado. Selain rica-rica apa? Woku-woku. Hah? Woku, ayam woku. Dabu-dabu. Ayo, 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 ayo. Panada. Cakalang. Apa? Saya nunggu 5 menit saudaraku ya. Ayo sebutkan. Ya. Dalam rangka adab itu, meskipun mungkin bagi kita, loh, makanan kok kayak begitu. Tetapi kalau bagi mereka itu adalah penghargaan tinggi, maka makanlah, saudaraku. Ya. Dulu ketika masih melayani di Jawa Tengah, saudaraku, mengunjungi orang yang sakit, ya. Yang sudah enggak bisa kemana-mana. Yang apa buang air besar, buang air kecil di situ. Nah, ketika dikunjungi pendeta dan penatua, tuan rumah sukacita sekali, saudaraku. Dalam keterbatasan mereka, mereka menyiapkan makanan. Dan tim perkunjungan diajak makan. Ingat, konteksnya Jawa Tengah. Di mana waktu itu masih sangat lambat berjalannya, gitu kan, ibaratnya semacam itu. Saudara makan enggak, saudara? Ayo. Masakannya enak, tetapi sebelahnya orang yang sakit, yang sudah BAB di situ, pipis di situ. Makan atau tidak makan? Nek Pak dokter pasti makan. Mau di depan orang sakit aja masih bisa makan gitu, Pak dokter. Dan saya mengatakan kepada tim perkunjungan, saudaraku, kita harus makan. Apapun juga, buang segala hal yang buruk-buruk di dalam pikiran. Maka itu akan jadi berkat. Ini adab, saudara. Ini adab. Termasuk juga adab yang seringkali sudah terlupakan adalah, kalau orang Jawa bilang itu, nguntap ke tamu. Mengantarkan tamu sampai dia pulang. Saya sudah jarang menemukan di Jakarta, saudaraku. Begitu tamu sudah pamit, begitu di luar pagar, pagar tutup, tuan rumah masuk rumah. Kalau yang namanya adab, enggak begitu, saudaraku. Ya. Tamunya masuk ke mobil dulu atau naik Gojek dulu, setelah tamunya pergi, baru tuan rumah masuk. Ini adab, saudaraku. Dan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Junjung adab. Hargai itu. Kalau kita mau memang bicara sebagai duta-duta budaya kerajaan Allah. Ini bagian dari unggah-ungguh. Ini bagian dari penghormatan, penghargaan. Ya. Siapapun tamumu, saudaraku. Dan kemudian saudaraku, dalam rangka adab juga disebutkan di sana. Tetap berkarya.
Kalaupun kamu ditolak di satu kota, jangan lupa, kamu bisa masuk ke jalan raya kota itu. Pesannya tetap sama, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, jangan mudah menjadi orang-orang yang mutung, gampang putus. Mutung, gampang putus asa. Baru enggak dikasih salam aja, atestasi. Mutung, aku gak mau lagi. Terus gak kelihatan di gereja. Ngerti-ngerti aktif di gereja lain. Atestasi mah enggak. Tapi Yesus katakan, kalau kamu ditolak di satu kota, tetap lanjutkan karyamu. Kita melakukan itu dengan kegembiraan, maka yakin dan percayalah, tujuan atau karya yang kita lakukan itu membawa sukacita. Tetapi menarik bahwa sukacita yang diberikan itu, Yesus katakan, jangan kamu bersukacita karena kamu bisa melakukan berbagai macam mujizat itu, bukan. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di kerajaan Allah. Bukan tujuannya, tetapi ketika kita melakukan sungguh-sungguh dengan baik, saudaraku, namamu tercatat di sana. Makanya dulu ketika saya sekolah minggu, saudaraku, guru-guru sekolah minggu saya mengingatkan, nak, ya, ingat, besok kalau di sorga, itu malaikat akan buka buku loh, namamu ada enggak? Ya. Nah, kalau kita mau kebaktian kan pakai daftar dulu, saudaraku, ya. Di depan kemudian dicek, oh namanya ada. Kemudian kita tunjukkan screenshot pendaftaran kan gitu. Lah kalau di surga enggak gitu ya saudara. Saya sudah screenshot loh Tuhan. Enggak kepake saudara. Sebut si A, si B, si C ada enggak di situ. Kalau tidak ada, sorry. Kertak gigi dan ratap tangis kan gitu saudara. Kalau tidak ada, itu berarti kemungkinannya kita adalah 5 gadis yang bodoh. Kalau tidak ada di dalam daftar, kemungkinannya kita adalah kambing, bukan domba. Kan gitu. Jadi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada budaya Mapalus. Sadarkah kita bahwa yang sedang kita lakukan saat ini ada nilai-nilai budaya Mapalus di dalamnya. Liturgi. Liturgi itu berasal dari bahasa Yunani, saudaraku. Latria dan ergon. Latria itu pekerjaan. Ergon itu masyarakat atau bangsa. Jadi liturgi sebelum dipakai secara khusus secara Kristiani, liturgi itu artinya kerja bakti, saudaraku. Karya yang dilakukan secara bersama-sama di tengah masyarakat. Liturgi. Jadi Mapalus itu ada di dalam ibadah. Ya. Dan kita tahu, yang namanya ibadah itu bukan hanya stop di sini. Ada liturgi after liturgi. Ada liturgi yang kita lakukan setelah liturgi ini. Ada ibadah yang kita kerjakan setelah ibadah ini. Yaitu ibadah kehidupan. Disitulah saudaraku, kita betul-betul diutus seperti anak domba di tengah kawanan serigala. Maka saling memperlengkapilah, saling bekerja samalah, saling mendukunglah dengan terus menjunjung adab yang ada.
maka yakin dan percayalah, kita boleh menjadi berkat. Saling bertolong-tolonganlah, supaya nama Tuhan dimuliakan. Perjamuan kudus yang akan kita rayakan bersama-sama juga menjadi sebuah momen di mana kita diingatkan dan disegarkan kembali iman kita, supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudaraku kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk bagaimana menghidupi liturgi di tengah-tengah kehidupan kami. Budaya mapalus, budaya kerjasama dan gotong royong yang boleh menjadi kearifan lokal di Minahasa, tentunya juga dihidupi di wilayah-wilayah yang lain di Indonesia. Namun intinya Bapa, kami boleh menangkap bagaimana sesuatu yang dihidupi maka tentunya akan lahir dari hati. Dan apa yang lahir dari hati ini tentunya akan mengajarkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Dan hal-hal yang baik ini Bapa tentunya nanti juga akan mengubahkan kehidupan kami juga menjadi lebih baik. Touching heart, teaching mind, dan transforming life. Itulah yang kami rindukan Bapa. Oleh karena itu ketika Tuhan mengutus kami menjadi para duta kerajaan Allah, dutamu di tengah-tengah kehidupan kami, maka sesungguhnya kami sedang mempraktikkan liturgi kehidupan di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami tidak mampu melakukannya seorang diri. Kami membutuhkan kuat kuasa Tuhan. Kami memerlukan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami. Di dalam kerjasama kami dengan para saudara-saudara kami yang lain dalam bentuk saling bertolong-tolongan. Dengan demikian, maka nama Tuhan bolehlah dimuliakan. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi kesiapan hati kami masing-masing untuk turut serta di dalam perjamuan kudus-Mu. Kiranya ketika kami makan roti dan minum anggur perjamuan ini, kami tidak berdosa terhadap darah dan tubuh Kristus. Kami menyadari kelemahan kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa layakkan kami, sehingga kami boleh dengan sukacita menyambut undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya para hamba Tuhan, baik pendeta ataupun juga penatua yang ikut melayankan perjamuan kudus ini, juga turut dilayakkan Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini benar-benar menjadi perjamuan sukacita, di mana kami bersama-sama merayakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan demikian ya Bapa, kami terus terinspirasi untuk mewartakan warta keselamatan ini kepada semakin banyak orang. Saat ini Bapa, kami juga rindu berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami boleh tetap kuat di dalam iman. Sehingga setiap persoalan-persoalan yang muncul, kami boleh tetap dapat dimampukan untuk menghadapinya dengan kesabaran, dengan ketabahan. Bahkan juga dimampukan dalam kepekaan kami merasakan kehadiran Tuhan yang menuntun kami kepada jalan keluar. Sebab kami yakin bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Untuk anak-anak kami Bapa yang sudah selesai di jenjang pendidikan masing-masing tingkat SD, SLTP ataupun SLA, tentunya Tuhan juga akan menolong mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di jenjang-jenjang selanjutnya. Bagi anak-anak kami yang sudah selesai perkuliahannya, sudah diwisuda,
Tentunya Tuhan juga akan membukakan jalan bagi masa depannya. Kami juga berdoa bagi tugas pekerjaan kami masing-masing, Tuhan. Kami sadar ada tanggung jawab yang lebih besar di tengah-tengah situasi pandemi yang belum dinyatakan usai ini. Sehingga kami terus dapat mengerjakan dengan penuh sukacita. Kami mengerjakan dengan kegembiraan. Karena kami yakin, melalui apa yang boleh kami pikirkan, katakan, dan lakukan dalam karya kami, kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tolonglah kiranya mereka, ya Tuhan. Pertolongan kasih-Mu kami yakin sungguh nyata. Tuhan akan melimpahkan senantiasa kesabaran, ketabahan. Sehingga saudara-saudara kami ini dapat melalui setiap proses yang harus dijalani demi kesempurnaan kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Pombong. Kami berdoa untuk Ibu Randa Buya. Dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan nama mereka. Untuk anak kami, Vanessa, kasih karunia-Mu hadir. Tuhan menopang, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Saat ini Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk gereja-Mu GKI Kuitang. Dalam bulan budaya ini Bapa, kami rindu kembali menggali dan belajar untuk dapat menghidupi kearifan-kearifan lokal dalam kacamata iman Kristen. Supaya dimanapun kami berada, kami boleh acur-acer. Dimanapun kami berada, kami boleh menjunjung tinggi adab. Sehingga dengan demikian ya Bapa, kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Kami berdoa untuk majelis jemaat dalam pimpinan Tuhan supaya kami dapat berkarya untuk memajukan dan mengembangkan GKI Kuitang ini bersama dengan lingkungan, pos, dan bakal jemaat. Kami berdoa untuk para pengurus badan pelayanan, kasih karunia-Mu tentunya hadir sehingga pelayanan personalia badan pelayanan ini menjadi sukacita surgawi. Kami berdoa untuk para karyawan gereja, kasih karunia-Mu hadir ya Bapa untuk mereka dapat melakukan yang terbaik. Juga untuk para pendeta dan penatua dan calon pendeta, kasih karunia-Mu menyertai setiap kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tentunya akan menolong kami Bapa keluar dari krisis pandemi ini yang sangat berdampak luas di tengah-tengah kehidupan. Namun kami yakin Tuhan mencintai dan mengasihi bangsa ini. Dengan demikian Tuhan, melalui para pemimpin kami, nama Tuhan dimuliakan. Melalui para pemimpin kami, damai sejahtera boleh tercipta, keadilan sosial boleh ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita bersama-sama menyatakan rasa syukur kita dalam ibadah ini, dalam bentuk persembahan yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Pada Minggu 3 Juli 2022 akan ada 3 kotak persembahan. Kotak pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kotak kedua untuk pengucapan syukur perjamuan, dan kotak ketiga untuk persembahan bulanan di Juli 2022. Jemaat yang saat ini hadir mengikuti ibadah di gedung gereja ini dapat menyerahkan persembahan dengan menggunakan amplop yang telah disediakan dan memasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang telah tersedia di depan. Atau Bapak Ibu juga dapat melakukan transfer ke nomor kode rekening yang ada di layar depan atau melalui scan barcode yang tertempel di depan Bapak Ibu sekalian. Demikian halnya dengan Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara online dari rumah, akan tertera nomor rekening dan barcode yang akan muncul di layar handphone, laptop ataupun televisi saat menyanyikan persembahan. Khusus persembahan kedua untuk pengucapan syukur perjamuan, agar ditambahkan angka 32 di bagian akhir nominal. Dan persembahan kotak ketiga untuk persembahan bulan Juli 2022, agar ditambahkan angka
07 di bagian akhir nominal. Untuk menghindari terjadinya kerumunan, persembahan dimulai dari jemaat yang duduk di balkon, kemudian baris paling belakang dan seterusnya sampai dengan jemaat yang duduk di depan. Jemaat maju melewati baris tengah dan kembali melalui jalur samping kanan dan kiri. Terakhir, persembahan dari jemaat yang berada di sayap paduan suara. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, dasar persembahan kita hari ini diambil dari kesaksian firman Tuhan dalam kitab Kolose 3 ayat 23 yang demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengiringi persembahan kita akan menyanyi dari NKB 133 bait yang pertama sampai yang ketiga, syukur padamu ya Allah. Thank you.
Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh menyerahkan sebagian kecil daripada berkat-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mohon berkat-Mu atas persembahan ini ya Tuhan, sehingga boleh dipergunakan untuk pelebaran firman-Mu di muka bumi ini melalui GKI Kuitang ya Tuhan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Tuhan. Engkau memberkati setiap sen yang boleh terkumpul pada saat ini ya Tuhan, sehingga boleh dipertanggungjawabkan di hadapan hadirat-Mu, juga di hadapan jemaat. Inilah kami ya Tuhan, terimalah persembahan kami karena kami bawa melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari kita melakukan kehendak-Nya untuk menjadi utusan Kristus yang bersedia bekerja sama dengan semua pihak sehingga damai sejahtera dapat dirasakan. Damai sejahtera,
Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera.